Tak ada soalan nak tanya korang yang sedang tengok TikTok kita sekarang ni. Apa soalan tu, Batang? Okay. Assalamualaikum semua. Kalau saya nak buat business produk kan, produk apa yang kurang rasa sesuai untuk saya? Komen dekat IG saya. Dan lepas tu, insyaAllah mungkin saya akan buat. Mungkin ada hadiah hadiah bertuah lah kepada orang yang bagi cadangkan produk yang bagus kan. Kalau saya jadi bisnes saya ni, insyaAllah saya akan buat satu hadiah misteri. Misteri untuk apa yang saya akan buat tu tak tahu lagi lah. Tak tahu lagi lah. Tapi akan ada hadiah lah. Dikongsi. Baik. Okey. Perfume. Ambil. Perfume. Baju yang stylish. Tudung. Siapa perfume? Perfume. Produk. Baju. Banyak wangi perfume. Banyak. Jubah. Jubah lelaki. Hoodie. Wow. Aku sampai tak tahu lah dia tu apa. Perfume unisex. Baju. Kedai emas. Kedai emas. Lagi perempuan dia pakai. Faham? Fitness produk deodorant. Kalau perfume unisex lelaki perempuan boleh pakai, perfume pondan lah nama dia. Lelaki perempuan boleh pakai. Macam mana? Pomade. Semua ayam goreng. Ayam goreng patah. Nasi ayam patah. Tudung Fatah Amin. Nanti kau pula penat nak kena ambil gambar pakai tudung. Nak buat tutorial. Nak shift lagi. Nak kena. Ni, jual scrunchie. Tu scrunchie Pasti tu. Aku. Tu pun baik. Ubat gigi tu. Ubat gigi Fatah. Ya, ubat gigi Fatah. Fatah gigi, jangan risau. Ubat gigi Fatah. Selamat pagi, ini 3 pagi era Novela Manazah, Jasmine dan juga Radio Slay. Dapat bawa dengan internet 5G, dapat siang malam bersama dengan Salcom Digi Prepaid 5G. Hanya daripada RM25 sebulan. Okey, pagi ni Fatah Amin akan bersama-sama dengan Nabil Ahmad kejap lagi untuk fight marathon. Jadi kami buka 0395433355. Korang tim Fatah ataupun korang tim Nabil Ahmad? Hello? Hello? Awak tim Fatah ke tim Nabil? Ha, kalau lelaki ni mesti tim aku. Saya Tin Nabil. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Kenapa Tin Nabil? Sebab satu dia style. Okey. Oh, masih dia lawa. Okey. Oh, nice. Jap. Ini pertandingan berlari tau. Bukan pertandingan ni. Peribadi. Tak, sebab nak cakap memang minat dia lawak dia, dan saya tahu dia memang orang yang bersukan. Okey. Jangan sia-siakan ni harapan peminat ni. Harapan peminat ni saya takkan sia-siakan lah, Encik. Terima kasih, Encik. Nak cakap dengan Fatah boleh? Apa ni? Siapa? Okeylah, boleh. Dah. Alang-alang kan? Silakan. Okey, tu Fatah. Good luck ya, you bakal kena hari ni dengan Nabil. Nama awak siapa? Nama saya Azhar Jazmi. Aku dah agak dah. Suara break Ya, pandai kau tukar suara Kau pandai tukar suara? Kau tak cam? Kita kan pelakon. Betul suara kau Sebenarnya, kita terpaksa set up untuk Nabil. Sebab tak ada siapa. So, kau happy dah kan? Aku dah happy dah tadi. Takkanlah aku tak cam suara dia? Tak pasal. Kejap lagi kata-kata terakhir kepada Nabil dan juga kepada Fatah Amin. Kita nak tengok siapa akan menang marathon kejap lagi. Let's go. Jadi yang kita tengok berapa kutipan Ketapi. Sultan ada Sultan. Chang. Lain. Kalau Hamil kena violation Siapa punya kena violation? Sebab tak ada muka sangat. Oh ada. Ni kan muka aku ni. Muka aku ni. Jauh. Banyak macam mana nak berlendu. Jauh tu. Nama? Bibi Ahang pun lengis lah. Dia boleh macam tu Kita buat live tu pakai muka orang lain. Kau ngerti aku ni. Aku tengah buat ni. Aku tengah buat lah ni. Live tapi muka kau yang masuk. Tak benar lah. Kita orang dah 2 tahun dah. Awal ni datang.
Ini dah datang terus tau. Ini dahsyat lah. Aduh, ya, power lah abang. Terima kasih abang eh. Abang pun start kerja ke? Ya, aku siap fight dengan Jojo. Eh, ni Roy Bandel. Lepas biar aku kalah dengan Jojo. Roy! Tapi itu betul fight ke tu? Kau main-main. Dia bagi chance dengan kau lah. Sepatutnya main-main. So, aku tengok ring tu pun macam pelik. Mana pula ring? Itu ring training. Ring training. Oh, tapi dia bagi betul-betul. Dia betul-betul. Sebab aku kata kat dia, aku takkan konten nak berdiri-diri macam ni lah kan? Memang aku fight tu, kau tak buat-buat lah tu. Dia dah bersiap minta tu. Dia minta dengar tu. Rimbai muka dia, muka dia. Saat-saat aku pergi belakang dia ni, rimbai muka dia, muka dia. Tapi memang Jojo, itu dia Jojo bagi 5% tau. 5%? Maksudnya, aku pergi depan, dia macam ni. Ya, gila. Apa benda ni? Tapi dia terangkat tu. Bila dia buat macam tu, kan hang kesian juga sebab dia bukan kesian. Jojo yang kesian kat dia betah. Jojo cakap. Maksudnya dia angkat dia balik tu, pasal dia tak Jojo cakap. Jojo cakap, Jojo memang kesian kat dia. Kalau Jojo bagi dia betul-betul, out. Ni, out. Umur 4 tahun lah, Fatah. 4 tahun dia terajang besi. Out, dia. Aku 4 tahun, dia minta nombor phone Marco dah tau. Ha, dia patut tetapkan yang besi apa benda. Ya, yeah, Jojo memang yang tu dia control. Tapi dia ada beritahu lah Pak Azad kalau boleh buat main Fatah kat kan. Dia ada sebut nama kau weh hari tu. Aku. Ya. Ya. Ha, ni cakap tak baik pinah dia. Game ni. Ah, tapi dia okey. Dia ni okey. Dia dengan Jojo dia boleh naik lah. Aku lawan Nabil dah lah. Jom. Cuba lagi. Ni, kami tiga orang. Kami suruh bis, tak kena beritahu lagi lah. Kalau dia nak join? Itu yang aku cakap dengan dia. Orang tu datang sini je? Datang sini. Power lah, orang boleh buat kita official. Kita official lah. Kita orang ada orang dalam. Kita orang ada orang dalam. Simple call lah. That's why, aku tunjuk. Oh, aku suka. Mas, belajar lah ni jujitsu. Masuk lah, tak masuk? Tak. Tapi aku minat lah. Untuk suka tengok Jojo semua, aku tengok. Tengok game Tayang, tengok. Jadi kalau hang train, aku boleh reset balik hang bantai Jojo. Aku tak malu dah sangat. Kita lah ni tengah kurangkan malu tau. Proses tu. Kenapa sebiar je malu kau tu kan? Kau kenapa kata? Sebiar malu tu lah. Sebiar je kemaluan kau. Okay, yang tengah saksikan kita nanti tolak. Terima kasih ada dua kali kereta api diorang bagi. Eh, dah dua kali ke? Kereta api. Kenapa dia orang elephant dengan kita tadi betah? Tambah mana? Kita dah 2 kali aku. 6.3 million dah weh. Gila. Selamat pagi Malaysia. Ini 3 pagi Rana Bila Malam Zah Jasmine dan juga Radio Slay dan 5 dengan internet 5G dan 4 siang malam bersama dengan Salcom DG Prepaid 5G hanya daripada RM25 sebulan. Okey, pagi ni kita bawakan kepada anda Fatah Amin. Kalau tadi Fatah borak pasal tabik wira kita, inisiatif untuk mengucapkan tanda terima kasih dan juga menghargai pewira-pewira kita. Dan kejap lagi juga kau kena saksikan TikTok live. Perlawanan ataupun pertandingan siapa yang lebih laju antara Fatah dan juga Nabil Ahmad. Nabil, maybe you are the last word untuk your opponent. Ya. Yeah. Okey, hidup ni banyak ujian dan dugaan. Agak boleh terimalah dugaan yang terakhir sekejap lagi ni. Okey, ni selaku abang dia lah, Fazat Amin. Okay, on behalf of my brother, Sagi, dengan keadaan dia sekarang kan, powerful tau. Dia punya power dan my level full. Dia merisaukan juga tu. Yes, so dia akan belasah kau terus. Sebab dia dah ada jati diri, motivasi diri. Yes, nothing can stop me. Exactly. Risau juga. Dia dah pergi ke bawah dah. Sekarang dia ada satu choice dia. Let's shoot up je. Ya, macam mana nak patahkan semangat dia ni. Aduh, geram tu aku. Kata-kata untuk Nabil, sekejap lagi. Sekarang. Itu perlumbaan sekejap lagi. Tok Haji Nabil. Wah, tu dia, tu nasi.
jalan kita dah ditetapkan oleh Allah. Wow. Tapi jalan takdir kau untuk kalah. Tengok aja. Okey, alright, Fatah. Ucapan kepada fan-fan Fatah yang sentiasa mengadakan the first day sampai hari ini, Fatah. Say thanks kepada pengguna-pengguna Fatah Amin. Silakan Fatah. Okey, kepada semua pengguna-pengguna saya, terima kasih banyak kepada anda semua yang menyokong saya, memberikan doa yang terbaik baik untuk saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah saja yang dapat membalas jasa baik doa anda semua. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk cakap kepada Fatah Amin sudi meluangkan masa bersama kita pagi ini. Dan korang kena masih lagi tuning kami untuk TikTok Live, sebab kejap lagi Nabil dan juga Fatah akan marathon satu Astro. Fatah dah shaking . Nanti kalau kau kalah, ada denda besok. Aku ada denda. Aku dengar kalau aku kalah, besok aku dicuti kan? Betul ke? Tak. Kau kalah, kami cuti. Tak boleh macam tu. Macam ni, kalau aku kalah, aku dengan Fatah akan bercuti bersama-sama. Boleh? Ha. Aku rasa itu fair deal. Mungkin Nabil boleh sebab dia kan. Macam ni, aku sponsor percutian bawah. Go! Janji. Fatah nak cuti mana? Okay. Tak, ni kalau dia kalah. Kalau aku kalah, Fatah pun menangnya. Kalau aku kalah, Fatah dengan aku akan bercuti bersama. Tak, kalau hang menang, bawa aku. Tak, kalau aku dan kau kalah, siapa yang menang? Jadi pun pening kan tau. Tak juga kan, kalau aku berdiri sama-sama kalah, siapa menang? Tak apalah, anak lelaki kan, nampak semua gentleman kan. Prove it kat atas jalan sini. Okay, baik. Tak, nak tahu hadiah. Din, spill the news ni. Kalau aku menang, bayar RM1,000. Betul, kalau Fatah menang? Kalau Fatah menang, RM1,000 bagi kat dia. RM1,000? RM1,000 on top on. Kau 500, ada 500 lah. Senang cerita lah, Fatah. Okay. Nampak? Ini haram. Kami kita bertukar ke bentuk hadiah. Jual shampoo berjuta, aku bawa sebut RM1,000 ni dah gigil, tak payah. On tak on? Okay, on. Jalan. Betul eh? Betul. On tak. Siapa menang hadiah RM1,000. Hadiah RM1,000 cantik. Okay. Era we see kita. Perlu hadiah. Oh! RM1,000, come on. Patahkan kaki dah. Nak RM1,000, aku nak pakai duit. Betul lah, Nabil, fight lah dengan Fatah. Ya? Fight lah. Fight lah, betul tu. Azhar kata okey. Tak nak lah. Ni, fight dengan Cina ni. Jom, ambil gambar. Ambil gambar. Aduh, hai. Jom. Dah pergi ni t-shirt ke korang. Boleh. Ambil. Ada dekat mana? Pik, t-shirt. Wattika pelantikan. Content manager. Jadi 1, 2, and. Seorang lah. Korang masuk sini apa? Itulah. Aku nak satu share ni. Kepala otak. Satu share ni. Tak patah macam ni. Macam tak dapat. Aduh. Kena buka di share tu. Buka baju lah, Fatah. Okay, Jom buka baju. Fatah, jom. Rika buka baju lah, Fatah. Suruh tukar baju tu kat sini. Fatah, jom cakap nak buka baju lah. Buka baju cantik. Kena one more. Macam kembar. Before after. Kau ambil lah, boleh nanti WhatsApp. Yazan nak ambil lah. Okay, jom. Okay. Alright. Okay, dah ni aku punya. Ambil gambar 3. 6.
Kalau kau pergi tepi dia lemah kaki dia. Pergi lemah kaki dia. Jom, bertiga kan? Dia tu buka baju CB dah. Ah, dia memang. Dia macam tu. Dia memang macam tu. Ambil, 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 ambil. Eh, nak, siapa nak muntah? Siapa nak muntah? Jom, siapa nak muntah? Oh, beza kau peluk Fatah kat peluk kau. Oh, beza. Beza, beza. Ready, one, two, three. Dengan Fatah kasi selamat. Okay, 0.5 satu je. 0.5? Okay. Mantap. Apa, mantap. Eh, Fatah, jom kita berdua, Fatah. Tolong, tolong, tolong. Boleh, boleh. Eh, buatlah. Aku pun nak berdua. Basah badan. Basah badan. Boleh. Makan sikit lagi. Tanya OODD. Ni nak buat gambar tu. Tak gambar tu. Sekarang basah badan, dulu dia pasang susu. Dah minta video kat Zira? Dah. Nice, buat. Nak bagi lagi digelak je. Dia kata boleh. Haa, betul. Roll dengan Fatah. Sekejap. Tuh, phone aku. Telur ni. Fatah. Sese. Fatah punya kan? Sisa, sisa. Nanti kalau dia ini, dia boleh cakap public dia. Boleh. Wah, dia punya peluk tu geram. Okay. Oh, boleh. Boleh. Dah lama dah kena peluk. Eh, dah. Saji, pribadi ke? Pribadi. Eh, cuba dia. Atas. Pak Zal, Pak Zal. Tapi dah masuk sekali. Jangan rosakkan gambar tu. Tengok Azam sekarang macam mana. Ui, Azam. Nyambung. Video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.